Hong Kong tegar kita ni untuk usahawan. Okey, ha, lepaskan mic dulu. Okey, Kak Nong. Gambar tadi kita selfie kat tadi dah nak upload dah kan? Perasaan tadi? Okey. Okay, boleh kongsikan pengalaman. Okay, terima kasih cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang panggil Kak Nong kan, tapi nama nama Facebook Khatijah binti Abdullah. IG no.5014. Sila follow Kak Nong ya. Okey, mula-mula menceburi kursu MDEC sebenarnya tak ada apa-apa bisnes pun, kosong, memang tak ada. Kebetulannya orang kata nak jadi rezeki kan, Kak Noor memang urus setia dekat PJS untuk student yang pergi belajar kursus MDEC lah. Oleh kerana Kak Noor rasa macam faktor usia, umur pun dah 50, tak ada bisnes, rasa macam alah pulang MDEC ni tak tahu dah, tak nak lah komputer-komputer ni kan. Tapi oleh kerana salah seorang peserta MDEC yang tak datang, jadi Kak Noor ambil, Kak Noor kata naklah cuba kan. Kak Noor pergi dah, alhamdulillah Kak Noor cuba belajar, tak banyak pun sedikit lah masuk. Sebelum ni maklumlah dah bergelar opah, barulah nak belajar IT kan cik ya. Jadi sebelum ni anak Kak Noor lah, kalau Kak Noor nak masukkan gambar, Kak Noor akan jadi salah seorang anak Kak Noor semua masuk gambar. Tapi bila pergi MDEC, ya Allah Kak Noor dah pandai ya, dah pandai memang. Tak perlu dah mereka-mereka tu semua ya. Lepas tu alhamdulillah Kak Noor diperkenalkan dengan seorang pensyarah ya. Beliau pun ada kat sini hari ini, iaitu Cik Syam Putera Razali. Terima kasih kerana mempercayai Kak Noor dan menawarkan Kak Noor masa tu tahu eh. Kak Noor pun orang kata orang mengantuk disuruh kan bantah kan, terus nak okey. So dia cakap buat macam ni Kak Noor, buat post gambar macam ni Kak Noor, post. Dan alhamdulillah bulan pertama jualan gerut tupperware Kak Noor 10,000. Jual tupperware, ada Kak Noor jual tupperware tak? Kak Noor online je, tak payah nak kelek-kelek tupperware tu ke sana ke sini. Post gambar, lepas tu kita diorang PM, WhatsApp, ya Allah alhamdulillah. Dan sekarang memanglah bisnes jatuh naik turun biasa, jangan putus asa. Kadang dapat 3,000, kadang-kadang ada 500 pun ada. Tapi orang kata bila waktu usia macam ni dah dapat belajar online ni memang best, tak berpeluh duduk je depan komputer kan. Kalau waktu rehat Kak Noor malas nak pergi keluar lah situ, maka Kak Noor cuci main, cuci post gambar kan, ada orang like apa semua, dah memang berbaloi lah kan. Tak payah nak sewa kedai bus ke mana, yang perlu ada internet, ada telefon, boleh kita promote kita punya bisnes. Siapa yang tak ada produk tu pilih Tupperware, sebab apa? Dah 52 tahun dah. 52 tahun tu. Bayangkanlah produk yang berkualiti. Ya, itu promo itu. Itu juga yang ada. Cik Syafiq nak tambah apa ni?